Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis Kamang, balik lagi di Kang Jadi Channel. Kali ini kita bakal lihat cara mainin hero ini. Apa ini namanya? Gak tahu namanya. Oke lah, pokoknya nanti kalian lihat di judulnya ya, cara bermain hero apa. Kalian bisa lihat, karena gue juga lagi belajar mainin game Mobile Legend ini dan belum lama gue mainin gamenya ya, dan lumayan seru ternyata dibanding dengan game yang lain. Game ini menurut gue ya lebih enak lah buat dimainin gitu. Okay. The spear of destiny. Jadi dia itu pertamanya ya mainin Lance. Dia itu hero marksman ya atau magic atau apa gitu. Okay. Gua kurang tahu juga. Tapi pasti DBZ ini lumayan sakit ya. Okay. Jadi kita pelajari aja dulu ya satu-satu, kira-kira hero mana yang bakal cocok gua mainin ke depannya gitu. Karena gua sendiri nggak tahu nih, akhir-akhir ini gua sering mainin game yang hero yang kecil itu apa sih, yang ngeluarin boneka skill 2 nya itu. Kalau kena boneka itu dia itu jadi boneka. Ya gua mainin itu pokoknya. Dan ya kemarin gue terlalu terburu-buru ya beli hero Khalid. Ternyata susah banget dimainin di sekarang, gila. Makanya gue sekarang lagi survei dulu ya, kira-kira hero mana nih yang bakalan cocok gue mainin nantinya ya. Resistance are useless. Oh. Okay. Death is quiet and pleasant. Ini hero-nya dark gitu ya. Namanya Dark Elf bukannya. Enggak tahu lah apanya. Intinya gua bikin replay ini sengaja buat ya Turtle resurrecting soon. Launch attack. Panduan lah buat gua. I've already fell to the abyss. Oke, musiknya agak rock ya. Tapi ya lumayan juga. Request backup. Oke. Jadi dia belum mati ya. Dan dia nge-kill satu kali. Initiate retreat. Ya. Oke, beberapa kali jungling juga ya. Dan ya. Tapi dia belum join ke tempat peperangan ya. Jadi dia nge-push tower sendiri ya. Oke. Wow. Kok bisa tinggal gitu ya? Okay. The spear of destiny hit me. Oh, jilong apa ini? Okay. Killing spree. Our turret has been destroyed. Gila, ternyata ada nyampahnya juga ya. Oke. Okay. Siapapun kalian yang punya ID game ini, gua minta maaf sebelumnya karena gua upload cara main lo di YouTube ya. Karena gua sendiri lagi belajar ya. Belajar main bener lah. Jangan sampai gua jadi beban terus gitu.
gitu loh main game. Nah itu gua tuh. Wah keren ya. Sebenarnya enggak. Kalah mulu soalnya. Oke. Dia masih asus ya dengan junglingnya. Padahal udah level 7. Oh, gue nge-kill ya. Oke. Apakah gue bakalan bantu atau enggak? Oke, ternyata gue bantu. Oke, turtle-nya udah di-kill. Attack the Lord. Kok bisa ya? Itu nyerangnya satu kali serangan tiga monster langsung kena damage itu. Tuh, kita lihat ya. Tuh, mana semuanya ketika juga. Oh, gila banget kan? The spear of destiny hit me and will hit you. Killing spree. Your team destroyed a turret. Beneran tadi. Okay. Gue gak tahu ya apakah itu betulan dia aiming atau auto aiming. Oh. Oke, jadi bentar gue ingat-ingat dulu. Kayak hero apa ya di Dota itu, lupa lagi soalnya. Tapi ini sakit loh. Kritikalnya itu sakit banget loh. Berasa serangannya itu penuh gitu. Ya, kalian aja dulu lah. Buat kalian yang memang udah bisa mainin game dengan hero ini ya. Uish. Wah. Gila. Jadi ultinya ini hampir satu area ya. Ini satu area penuh. Dia serang gitu kan. Gila banget tuh. Jarang loh yang... Oh ada sih. Cuman ini gila banget tuh kritikalnya tuh. HP-nya memang lebar dah. Dia juga ada mana? Oke. Cukup ya. Tujuan utama dari main game MOBA adalah beli item. Gitu. Jadi semakin oke, okay, item yang gue punya gitu kan, gue belilah pokoknya. Ya lu bakalan semakin pede melawan musuh yang ada. Gitu. Luh, gila banget. Okay. Dia masih jungling, dia nggak join dengan yang lain ya. Kalau menurut gua sih, buang-buang waktu ya ada sih. Okay. Cuma kalau misalkan teaming gitu bersatu keliling kemana gitu kan, kill. Itu lebih oke okay kayaknya. Soalnya dia damage-nya itu keren banget dan juga ada kritikalnya. Dan oke, kita lihat sama Aurora. Aurora. Lihat. Wow. 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 Main loncat-loncat aja. Oh. An enemy has been slain. Okay. Lord resurrecting soon. Okay. Dia enggak milih untuk join sama kawan-kawan. Dia lebih milih
cari nafkah, so cari duit lewat jungling atau creeping ya, dia ngelawan creep gitu. Tapi kalau ngeliat sekarang kayaknya so dia mau gerak nih kayaknya ngelawan musuh. An enemy has been slain. Oh. Launch attack. Ini HP-nya kecil ya. Oke. Jadi yang gua lihat tadi dia itu nyerang dengan serangan regulernya, kemudian ada efek agak sedikit maju ke depan. Dan itu sepertinya yang bikin dia bisa nyerang dua musuh sekaligus. Initiate retreat. I've already fell to the abyss. Ini malah mati tadi. No, ya, ada sedikit efek apa ya? Death is quiet and pleasant. Semacam panah gitulah pokoknya. Jadi dia itu nyerangnya lumayan tajam juga. Ya, so do I. Lihat. No. Itu serangan reguler ya kan, kalau serangan regulernya aja udah kayak gitu berarti ya lo bayangin sendiri aja lah, kuat banget ini. Tapi tetap yang namanya MOBA itu pasti ada hero tandingan. Oh, wih, gila. Gila banget, gila banget. Dan dia belum mati, gila, belum mati kan? Udah. Ah, gua lupa lah. Tapi intinya dari tadi dia belum mati-mati kalau gua perhatiin. Kalau memang ini terlalu mudah gitu buat dia, atau ya agak tahu gimana. I long for peace. Maksudnya aja udah kayak yang takut sekarang itu. You destroyed a turret. Oh. Tuh, lihat. Wih, kita coba. Launch attack. Wah, tiga sejajar tuh. Oh. Need assistance. Cuman. Wih. Triple kill. Kira. Luka tuh. Mantap ya, dia baru sekali mati betul, baru kali ini dia mati jadi kuat banget ya, orangnya curang banget gitu. Shut down. Level 14 atau 15 dia baru mati, itu kayak yang gak adil banget. Attack the Lord. Oh, sorry, udah dikasih. Yuk, yang kalian tunggu apa lagi? Subscribe channel ini, karena channel ini akan upload Mobile Legend ya, setiap hari. Pokoknya setiap hari ada video tentang Mobile Legend ya. Struggle and resistance are useless. Ya. Gue lagi kelanjingan game ini soalnya. Itu level gue masih kecil ya sekarang. Belum ada temen yang benar-benar bisa mengayomi gitu kan gue main game ini. Mati lagi. Oke. Dia baru mati dua kali dengan assist 5 dan kill 8. Keras banget ya. Oke, kita lihat. Okay. Lord-nya dilawan tuh. Okay. Mana nih? Oh, enggak ada yang jaga ya.
Harusnya tuh kalau misalkan Lordnya lagi jalan, itu kalian kawal, jangan sampai si Lordnya mati. Kalau kalian bisa mengawal Lord dengan baik, udah kalian menang. Itu aja kuncinya. Dan biasanya nih, yang paling nyaman buat apa tuh ngejaga Lord ya, yang paling enak itu Marksman. Kenapa Marksman? Karena Marksman punya apa tuh namanya jangkauan yang lebih luas. Ya betul, lebih luas. Ya harusnya Marksman lah, Marksman. Mereka itu yang mengawal itu. Dan tetap yang di depan atau pas itu depannya ya tanker. Tanker tuh wajib ada dan dia tuh harus ada di depan. Magic support Marksman itu di belakang. Wish 9 kill. Oke. Kalian lagi. Wah, kayaknya dia ngalah. Mau nyampah mungkin. Udah. Initiate retreat. Sip. Rupanya meledaklah sudah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Semoga terhibur ya. Jangan lupa subscribe. Adios amigos. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.